memang ditetapkan presiden setelah melalui panitia seleksi ya, yang cukup independen saya kira, dalam satu kepres yang sama. Jadi emang satu paket, perananya pengawas 7 orang dan direksi juga 7 orang gitu. Nah memang di dalam undang-undang sendiri, undang-undang SCSN dan undang-undang BPJS sudah sebutkan peranan dewan pengawas itu voksinya lah. Dewan pengawas itu paling tidak ada tiga ya, yang di dalam undang-undang. Pertama memang merupakan badan pengawas lembaga ini. Pengawasan itu luas sekali kan, jadi bisa dari kinerja direksi, bisa dari yang terjadi di lapangan, itu bisa dilakukan pengawasan. Yang kedua, juga ada menetapkan rencana anggaran kerja tahunan. Nah, jadi itu anggaran dari yang dilakukan di undang-undang sama direksi, itu harus ditetapkan oleh kita. Itulah kita menaruh perhatian, apa sih yang mau dilakukan masing-masing divisi dan sebagainya. Sudah sesuai enggak dengan asas governance misalnya, atau prioritas lembaga ini mau kemana. Nah kita juga punya kewenangan untuk menerapkan rencana strategis yang 5 tahunan itu. Jadi kan tugas kita itu 5 tahun, dari 2016 Februari sampai 2021 Februari juga. Jadi proses ini tentu menekankan betapa pentingnya fungsi kita. Iya, betul. Nah, jadi concern-concern tadi, konstituen dari pekerja apa, dari tokoh masyarakat apa, dari pemerintah sendiri apa, harus tercermin di dalam RKAT yang penting. Kita punya namanya unit pengawasan dan pemeriksaan di tingkat cabang ya. Di sini juga ada manajemennya. Itu dia memonitor betul, itu cross-check dengan berbagai betul-betul dia nggak karyawan berapa, yang masuk berapa, upahnya berapa. Nah, ini kalau ada temuan, dia berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan yang di bawah Kemenaker. Itu jadi dia punya penyidikan lah. Nah, concern Dewas adalah untuk pertama efisiensi pemanfaatan anggaran. Jadi dari hasil kelolaan ini kita mendapatkan semacam manajemen fee ya, yang diambil oleh kita untuk menjadi anggaran belanja lembaga untuk mengelola ini. Nah, sisanya adalah harus dikembalikan semaksimal mungkin untuk peserta gitu. Jadi artinya kalau peserta punya uang sekian persennya itu di atas bunga deposito secara undang-undang gitu, itu harus bisa kita memberikan return ataupun hasil di atas bunga deposito. Makanya Dewas ingin nge-push gitu supaya lembaga ini bisa memberikan manfaat lebih ya sebisa mungkin. Mungkin bedanya ya 5% lah, atau dengan katakanlah kalau dia investasi di investment manapun juga, nah itu bisa lebih bagus kalau ditaruh di sini. Di bank itu uang yang dijamin itu kan ada LPS, kan ada limitnya. Di sini nggak, uang mereka benar-benar jamin nggak akan hilang. Dan ini memang sebetulnya kalau kita mau melakukan dalam tanda petik semacam penegakan hukum, ini semua tuh wajib gitu sebenarnya. Baik bagi pekerja yang menerima upah, artinya pekerja yang bekerja dan menerima gaji gitu ya, atau juga yang tidak menerima upah. Yang menjadi persoalan juga kultur, nah, kultur yang sudah terbentuk bertahun-tahun dari bentuk PT ini menjadi kemudian suatu badan publik ini juga masih sama juga, belum kulturnya belum transformasi. Jadi orang masih berpikir gitu ya, Dewas itu adalah kayak komisaris aja gitu. Iya betul. Lo datang seminggu sekali, datang ya pokoknya rapat-rapat tergantunglah sebulan sekali. Nah itu kan beda. Padahal sebenarnya Dewas itu harus secara full time berdasarkan undang-undang ya, secara full time, secara penuh mendedikasikan waktu dan pikiran dan semuanya ke lembaga ini. Kalau dewan pengawas ini dimaksudkan dari awal, sebenarnya sama di TVRI juga, tapi kan ini lembaga publiknya mengelola uang banyak. Iya betul. Makanya ini sebenarnya dewan pengawas ini adalah tidak boleh kerja sambilan, nggak boleh, maksudnya merangkap. Dan ada juga satu poin yang perlu diluruskan.
mengawasi direksi itu bukan berarti mengawasi direktur yang 7 orang itu. Direksi dan perangkatnya. Oh iya, iya, iya. Jadi ala-ala aneh kalau kita tidak boleh berhubungan langsung dengan divisi, berhubungan langsung dengan kantor wilayah. Lo kan nggak begitu. Baru saja ini saya sebelum ketemu Anda-Anda ini, saya sedang melakukan kick off yang pertama yang belum pernah dilakukan sejak BUMN ini berdiri. Iya. Itu inventarisasi aset. Jadi kita akan lakukan sekarang. Saya akan lakukan. Kaget mereka, karena ini perkhidmatan besar. Itu satu tahun penuh kita kerja. Tentu tahapannya ada, uji cobanya ada, testingnya ada, pelajarannya ada, guidance ada, panduan dari Kementerian Keuangan ada, undang-undangnya ada, kita jadikan formulir, jadikan teknologi informasi supaya nanti dilatih para yang melakukannya di lapangan, di double check lagi di lapangan, dicek hasilnya supervisor, dites hasilnya, itu ada. Kita kan mau jadikan ini organisasi prudent. Cirinya organisasi ini prudent, dia memenuhi transparansi, accountability, dan etika. Itu tiga itu. Dan orang-orangnya, apa namanya, karyawannya harus memenuhi integritas, profesional, dan punya values, punya nilai.